Hai guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saya Yusman di balik. Okey, jadi dalam video kali ni saya nak tunjukkan satu Android player Okey, tujuan saya beli Android player ni sebab Android player yang sebelum ni yang ada kat kereta saya sekarang ni, saya tidak puas hatilah dengan kualiti dia. Dia tak banyak pun yang masalah dia sebenarnya. Yang masalah utama dia adalah reception radio dia. So player yang saya beli ni, seller claim radio FM adalah lebih clear, lebih terang. Itu yang menyebabkan saya nak beli ataupun tukar daripada Android player yang lama dan yang sekarang ni. Okey, dalam video-video sebelum ni korang boleh tengok saya ada tukar ataupun pasang radio FM amplifier untuk bagi jelas lah dia punya reception ni, tapi still juga tak boleh masih bising ataupun noise pada radio tu. Jadi untuk kali ni saya telah beli satu Android player jenama Tomahawk Okey, macam ni. Jenama Tomahawk since 1996. Okey, 25 anniversary. Sini dia ada tulis spek yang kita belilah. Macam saya beli ni 10 inci 2GB 16GB storage. 2.5 IPS AHD yang ni. Okey, kat sini dia ada tulis spek dia. Dia tulis H10 inci TTL 8035, ni processor dia AHD 2GB 16 IPS. Okey, ni spesifikasi asas lah tentang Android player ni. Okey, lain pada kotak ni tak ada apa. Okey, jom kita buka kotak ni. Okay, buka-buka check, nampak gabus gabus dan terus nampak Android player. Okay, tak apa, ni letak tepi dulu. Okey, dalam ni ada kabel dengan soket. Saya akan tunjukkan apa yang ada. Okey, yang ni, okey, ni GPS. Okay, macam ni ni kita letak kat depan dashboard tu. Kemudian yang ni kita sambung pada Android player. Okey, ni pula adalah soket soket untuk Nissan Almera. Jadi dekat bahagian ni dia ada macam-macam lah color kabel Okey, macam ni dia tulis reverse kalau kau nak connect pada reverse camera lah. Okey, kemudian ni adalah antena punya connector Jadi yang ni kita akan pasang pada soket asal pada kereta tu. Yang ni kita akan cucuk pada Android player lah. So kita tak perlu nak potong-potong wire beli soket ni. Dia ada jual juga berasingan. Ikutlah jenis model kereta korang. Okey, yang ni okay, ni saya rasa untuk audio video. Kita apa, nanti saya akan tunjukkan cara pemasangan, adakah kita menggunakan apa ni, konektor ni. Okey, 2 biji kabel USB Okey, 2 kabel USB. Jadi ni fungsi dia nanti. Nampak ni kita cucuk terus pada Android player. Yang ni USB type A female. So kalau kau macam nak play pen drive ke, nak copy video masuk dalam Android player, inilah guna dia. Okey, ini adalah audio video lah. Okey, ni sambung pada Android player dan ni pada konektor-konektor yang adalah nanti dalam kereta tu. So sekarang kita tengok pada Android player. Okey, macam ni saiz dia 10 inci daripada sini ke sini 10 inci. Okey, dia punya screen dia curve. Okey, curve 2.5D. So depan ni ada beberapa button dan touchpad. Okey, yang ni ada power, ada mic, menu, volume up, volume down. Belah sini pula ada back reset reset atas ni, back, ada pan, play dan juga navi ni untuk GPS lah. Okey, ni bahagian depan. So screen dia IPS. Resolution dia 1024x600. So dia tak ada full HD dia HD sahaja. Jadi di bahagian belakang ni pula korang boleh lihat ada macam air ventilation punya grill. Ni adalah konektor untuk kita sambung pada soket yang diberi tadi. Ni ada fuse. Ni
apa port-port untuk kita pasang USB tadi ya. Dan yang ni adalah connector untuk GPS dan yang ni kita akan cucuk antena punya connector lah di sini. Okey, jadi tak ada apalah di belakang ni. Dan di sini ada tulislah dia punya spek. Okey, jadi kalau kau nak pasang pada Nissan Almera ke ataupun mana-mana kereta, kau kena tukarlah casing dia kena beli baru, beli asing. So untuk Nissan Almera saya, sebelum ni saya gunakan 9 inci. Jadi saya menggunakan casing 9 inci lah. Tapi untuk kali ni saya terpaksa beli casing yang 10 inci lah macam ni. Okey. Jadi ini pun saya beli kat Shopee harga dalam 30 lebih lah, dalam 35. Ada juga yang jual 50 eh. So pandailah korang pilih. Saya ada bagi link kat bawah kalau korang nak beli. Jadi inilah rupa dia, casing dia. Dia punya tempat untuk letak M.2 player ni dia besar sikit lah, 10 inci dari sini ke sini. Okay, untuk yang casing ni dia ni boleh tanggal-tanggal lah. Saya tak berapa suka lah yang boleh tanggal ni, sebab yang sebelum ni dia memang fit. Dia memang one piece lah dengan casing ni. Okay, jadi untuk kita pasang nanti, yang ni kita akan tanggal saluran aircon tu yang asal tu kita akan cabut, kita akan pasang kat sini pula. Okay, dia just clip dia just clip saja. Nampak ni dia ada macam clip ni. Okay, yang ni seller bagi yang ada bengkok macam nak patah aja. Kadang-kadang tu lah beli kat Shopee ni, korang kena gamble jugalah. Okay, jom kita fitkan, kita masukkan drop player pada apa casing ni, kita tengok fit ke tak. Okey, macam ni. Okey, dia pasang saja. Okey, masuk yang fit. Okey, inilah rupa dia bila kita pasang dekat casing, tapi nanti saya akan tunjukkanlah proses pemasangan dia dekat kereta Okey, jadi saya rasa itu saja video tentang unboxing Tomahawk Android player spek 2GB 16GB storage. Next video saya akan tunjukkan cara-cara pasang pada kereta lah. Okey. So kita test tengok macam mana radio dia clear ke tak ataupun noise juga. Okey, jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. NANI BOOM